Halo teman-teman, di videoku kali ini aku mau membuat capcay seafood. Simak terus videonya sampai habis ya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Selamat datang di YouTube channel saya, Francesca Kitchen. Hari ini saya mau membuat capcay seafood. Di sini bahannya saya gunakan. Ini ada sawi hijau, kemudian ada kol, ini kembang kol, wortel, sawi putih, daun bawang, ini jagung putren, kemudian saya gunakan jamur kuping. Di sini saya gunakan udang kupas, kemudian ada cumi, ini ada fish cake, kalian mau pakai bakso ikan atau bakso sapi juga boleh ya teman-teman ya. Kemudian saya gunakan bawang bombay 1 buah, 3 siung bawang putih. Di sini saya gunakan kecap ikan, lalu saya gunakan saus tiram, mereknya bebas ya teman-teman ya. Di sini saya gunakan ada kaldu jamur, setengah sendok teh, penyedap rasa setengah sendok teh. Ini tepung tapioka saya gunakan sebanyak 1,5 sendok makan. Kita gunakan air, kemudian ada minyak untuk menumisnya. Kita lanjut membuatnya. Di sini kita nyalakan kompornya, kemudian kita beri minyak secukupnya. Kemudian kita masukkan bawang putihnya. Ini jika sudah kekuningan, kita masukkan ini seafoodnya. Kemudian kita masukkan wortelnya. Kita tambahkan ini saus tiram. Ini kurang lebih saya pakai 2 sendok makan ya teman-teman ya. Kemudian kita masukkan kecap ikan. Ini saya gunakan 1 sendok makan. Kemudian kita masukkan kaldu jamur dan penyedap rasa. Kemudian kita masukkan kembang kol dan jagung putren ya. Kita mau tambahkan air. Ini kita masak biar jagung dan kembang kol serta wortelnya empuk dahulu ya teman-teman ya. Ini jika sudah mulai empuk, ini kita mau masukkan sayurannya.
Kemudian kita masukkan bawang bombaynya. Kemudian kita aduk. Di sini untuk tepung tapiokanya kita beri air secukupnya ya. Kemudian ini kita aduk, kita larutkan. Kemudian ini kita sisihkan dahulu. Selanjutnya ini kita beri larutan tepung tapioka. Kemudian ini kita aduk kembali. Kemudian ini kita bisa matikan ya. Ini capcainya bisa kita pindahkan ya teman-teman ya. Ini capcai seafood yang selesai kita buat ya. Jangan lupa tonton terus videonya. Like, share, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Ini capcay seafoodnya, saya mau mencobanya ya. Enak sekali teman-teman, selamat mencoba.